Kelangkaan stok oksigen di Temanggung, Jawa Tengah membuat Bupati Muhammad Al-Khazid meminta bantuan karena pasokan oksigen tidak mencukupi untuk merawat pasien COVID-19. Sementara di Bandung, warga mengeluhkan kesulitan mencari oksigen yang diperlukan guna perawatan isolasi mandiri. Petugas BPBD Temanggung melakukan upaya untuk jemput bola mengambil stok oksigen karena stok oksigen di RSUD telah menipis. Beruntung, petugas tiba tepat waktu dan oksigen pun langsung dimasukkan ke dalam tangki sebelum disalurkan kepada pasien. Saat ini, RSUD Temanggung merawat 95 pasien COVID-19 yang semuanya sangat membutuhkan oksigen. Dengan bertambahnya pasokan oksigen, pihak RSUD pun dapat membuka tambahan ruang perawatan COVID. Alhamdulillah tadi malam sudah didapat solusi, akhirnya dengan berbagai cara kita bisa mendapatkan suplai oksigen sampai cukup. Kita dapat suplai lebih dari 2 ton oksigen dan juga lebih dari 100 tabung oksigen. Sementara di Bandung, warga yang hendak mengisi ulang tabung oksigen pribadi mengalami kesulitan karena perusahaan pengisian tabung oksigen lebih memprioritaskan kepada rumah sakit. Padahal, warga sangat butuh oksigen guna merawat pasien isolasi mandiri akibat penuhnya ruang IGD di rumah sakit. Pemerintah diminta turun tangan untuk mengatur pasokan oksigen bagi warga umum. Dari Kabupaten Bandung dan Temanggung, iNews melaporkan.